bantuan alat kesehatan dan relaksis untuk rumah sakit Dr. Sutomo. Di sini ada profilaksis untuk madu. Madu inilah yang bisa menumbuhkan umur kita, yang bisa menyemangati, dan ini sudah terbukti pada saat para tenaga medis yang di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta itu tiap minggu sama Bapak Kasat selalu dikasih madu, dan insya Allah alhamdulillah tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Gatot Subroto itu selalu semangat terus, dan angka kematiannya karena COVID virus yang sehari-hari menangani COVID virus ini sangat kecil sekali. Pak Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Jenderal TNI Andika Perkasa, memberikan atensi, memberikan support kepada tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Teman-teman pasti tahu, pasien terbanyak yang ditangani oleh rumah sakit rujukan adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo. Pasti beliau terkonfirmasi bahwa besarnya tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, pasti support seperti ini menjadi bagian penting. Support secara psikologis, hadirnya Pak Kasat dengan memberikan support apakah kaitan dengan eukaliptus semprot ya, sprayer, kemudian disinfektan, kemudian ada profilaksis, ada lampu UV, pasti semua akan menambah kekuatan, energi, pengabdian, dedikasi tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit.